Edan, Edan, Edan. Asik, aku kuliner di Serpong. Jadi kulinernya nggak jauh dari Jakarta ya. Nah, ini di Wooden 19 Seafood, itu seafoodnya tuh fresh banget. Dan jadi kalian tinggal pilih, terus dimasak sama kokinya. Nah, aku langsung ke dapur nih, mau lihat proses pembuatan kepiting yang orderan aku nih. Kepiting asap dan kepiting ungkep. Wih, panas banget guys. Aduh, 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 Edan, ini Roja 9 malam, gue sengaja gak makan malam dulu nih guys, buat nungguin kepiting bikinan Chef Hadi dan Chef Jono. Nah, Chef Hadi yang gaya RCT oke, dan Chef Jono yang malu-malu tapi mau. Edan, lapar nih. Nah, abis itu kepitingnya dibungkus dulu nih. Nah, ada udang juga, udang pancetnya gede-gede guys. Ini udang bakar, gue ngeces. Dan ada ikan tim nyonya, wangi banget. Dan makanannya banyak banget. Ini apaan ya guys? Jadi ini kepiting ungkep. Aku lagi di Wooden 99 Seafood di daerah Serpong. Kita coba ini, menunya banyak banget tuh, habis nggak ya? Wih, wih. Ini kayak apa sih namanya? Kayak lepet. Edan. Wah, guys, guys, lihat sini guys. Masih panas ini guys. Wah, tuh kalian lihat tuh. Masih panas. Wow, gede banget. Edan. Aduh guys, gila, gue butuh tenaga perjuangan ya kalau udah lapar ini. Untuk demi kepiting loh. Apalah, worth it kalau sama kepiting yang enak. Tuh. Lu lihat tuh. Aduh, coba. Asapnya guys. Wah, kalau ini lebih bumbunya itu coba kalian lihat tuh, medok banget. Kayak gua pakai ini tuh ya. Gimana kan? Gila, dagingnya padat banget ya. Enak banget, Edan. Ini ada campuran, ada terasi gitu guys ya, terasi. Mana sih ya? Masih ya? Oke, next kepiting asap. Gila sih nih porsinya. Gede-gede. Kalau nggak habis, boleh bungkus ya? Boleh lah. Gimana sih nih? Barbar banget nih guys. Gila. Buka aja gua. Kalau ini yang asap, apa bedanya asap sama ungkep ya? aku penasaran nih, cobain ini rasanya apa. Pokoknya bumbunya tuh kental banget, kayak ada campuran lada hitam guys. Gila, bumbunya medok banget. Ini campuran lada hitam guys. Dan enak banget. Oke, kita cobain udang pancet. Udang pancet. Edan, udah ini kita pakai jeruk limau dulu ya. Spesial. Gila guys. Adeknya. Recommended guys. Ini pertama kalinya aku coba makan sini, ternyata enak. Makan. Nah, wajib kesini kalian. Enak. Sayang dia nggak bisa makan udang. Enak banget loh sayang. Oke, next. Kita cobain yang mana lagi? Ini ya. Nah, ini sop ikan kuah. Ini ikan tenggiri guys. Di dalamnya juga ada ikan. Tuh.
ini ikan sup. Wah, jimba. Ini gila, ikannya gede banget. Keseruput dulu lah ya, ini ada timun juga guys. Tuh. Wah. Wah, kuahnya segar banget. Kaya akan rempah guys, edan. Enak itu. Ini lagi enak. Terlihat ya nih, karena ya. Perfect, ikannya nggak amis, kuahnya enak. Dan next, ikan jimbaran, ikan bakar jimbaran. Wow, ikannya. Ini guys, tuh lihat guys. Wow, tuh. Banyak dagingnya dibanding biasanya kan ikan tuh ada yang tulang. Indah, penasaran deh ya, kita makan aja ya. Tuh, kalian lihat ikan ini padat banget guys tuh. Aku cocol deh, aku nih ngiler tadi sama bumbunya, bumbu kepitingnya, cocol ya. Ini juga enak banget. Jadi ditambah pakai jeruknya ini jadi ada asam-asam, ada rasa manis sedikit ya. Enak. Edan! Dagingnya padat banget. Ini jengger terasi. Sayur aja enak juga. Gila. Dan terakhir, menurut terakhir kita ikan tim nyonya. Pakai wansu ini, wansu aja doang. Oke ya, potek. Sayang gue makannya guys. Kayaknya karena terlalu sempurna. Kita lihat pakai kuah kuning ya. Sama wansu ya. Ada rasa asem. Bumbu kuningnya. Terus ada wangi bau wansu ini. Wah, enak. Ini kayak masakan Thailand. Kayak rayongan. Asem, manis, perpaduannya sempurna. Lagi-lagi. Pasti aku bakal balik ke sini, makan di sini lagi di Wooden 99 Seafood di Serpong.